Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi kemunduran pendidikan anak-anak, TNI Satgas TMM dari Reguler ke-109 ajarkan anak belajar pra TMMD. Masa pandemi mengharuskan siswa bisa belajar daring dan mandiri. Namun kendala sinyal terkadang membuat anak-anak tidak bisa mengikuti belajar daring. Membantu mengatasi hal itu, TNI Kodim 0727 Karanganyar dalam kegiatan pra-TMMD melaksanakan proses pembelajaran study at home, yakni dengan mendatangi anak di rumahnya untuk dibantu dalam proses pembelajaran. Warga merasa terbantu dengan adanya peran TNI dalam kegiatan pra-TMMD. Mereka berharap kondisi pandemi segera berlalu agar anak-anak bisa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya. Gimana tanggapannya Mbak terkait belajar daring ini? Ya, suka ada yang membantu dengan belajar di rumah. Saya merasa senang. Untuk biasanya belajarnya anak gimana? Diberiin tugas satu minggu sekali kita ngambil ke sekolah. Oh. Ya, masih mereka juga. Seminggu sekali dikasih tugas, ngambil ke sekolah, pertemuan ya seminggu sekali nih. Dengan adanya belajar daring ini, harapannya gimana? Ya, anaknya bisa nggak lupa pelajaran yang diajarkan, biar bisa belajar lagi terus, nggak malas belajar. Tim Liputan melaporkan.